Halo guys, welcome back to YouTube channel my. Guys, ada berita hari ini. Aku baru tahu banget malam ini juga kalau ternyata besok Kak Islam akan meninggalkan rumah ini. Ya, dia nikah diem-diem guys, dia kawin lari. Sumpah demi Allah bohong, canda. Bentar ya guys, HP aku soalnya nih sambil dicas tuh. Jadi gak bisa jauh-jauh. Jadi dia mau lanjutin kuliahnya dia. Dia udah mulai sibuk, katanya dia udah gak sanggup kalau misalnya pulang pergi dari rumah sakit ke rumah. Jadi dia tuh kalau jaga rumah sakit ntar kelarnya jam 2, jam 3 kayak gitu-gitu. Jadi dia mau mulai ngekos guys. Gimana ya, dalam satu sisi kayak akhirnya gitu Allah tuh gak ganggu hidup gue lagi gitu. Padahal dia gak ganggu sih, gue aja yang nyamperin. Tapi satu sisi gue sedih juga gitu, kayak oh my god, my brother, my annoying brother is leaving my home. Halo. Oca. Apa? Ya. Jadi gini Pak, saya mau izin pulang kampung. Kamu kerja sehari ya Pak? Kamu sehari kan di sini kan? Iya Pak, kangen ibu di kampung. Ibunya kenapa emang? Nggak apa-apa, kangen aja ibunya di kampung. Kamu ini gimana Pak? Saya kemarin bilang ke Pulau Kerto, kemarin bilang sekarang suka bumi, sekarang suka bumi. Bapak saya orang Pulau Kerto, ibu saya orang suka bumi. Saya lahirnya di Indramayu Pak. Kalau jalan-jalan gitu. Iya. Terus gedenya gimana? Gedenya mana gedenya? Jadi ini gimana Kak Islam? Siapa yang sedih? Kok kayaknya kita sedih banget sih, harusnya biasa aja. Iya sedih aja. Sebenarnya sih. Jadi Kak Islam sebenarnya sih sedih. Maksudnya kalau mereka ini. Oh kopi Kak, udah ada rencana kopi Kak. Mana coba bilang kopi? Udah ada rencana kopi Kak. Kenapa bilang kopi? Astagfirullahaladzim. Oh Papa jadi Islam pergi seneng. Pendosa. Komaks, kita kan di Komaks. Jangan lupa beli tiket Komaks 20.000. Dan Kak Islam kan ngekos kan pulang, sama Kak Prima. Iya, setiap 2 minggu pulang. Cuma satu kayak... minggu pulang, setiap 2 minggu. Iya, setiap satu minggu pulang. Cuma kan syok aja, biasa. Biasa ada lengkap gitu. Ya kan lagi tugas Kak Islam. Walaupun dia nggak terlalu berkontribusi ya di keluarga ini, cuma kan kita sedih aja gitu. Ya kan dia tidak terlalu berkontribusi, ngomong ke temennya juga. Kakak kayaknya mau pergi sedih ya? Ngantuk. Tidak peduli dia. Kita mulai kapan kosnya? Besok. Lu kan bisa pulang, satu dulu pulang kan ya? Pulang ke Bali apa nanti? Apa kamu jaga pulang itu sampai jam 2, jam 3 gitu ya? Jam 3 pagi. Tergantung jadwalnya. Kalau jadwalnya libur? Jadi libur. Nggak di rumah sakit ya? Ya enggak, ngapain rumah sakit kalau libur? Tolong telepon nomor profnya. Anjay. Ya, kalau menurut aku ya kayak, ini kan kamu masih muda juga kan. Memang harus tuntut ilmu itu setinggi-tingginya. Jadi, maksudnya gimana ya? S2 dong, S2. Kamu juga dong S2. S2 dong. Kalau saya enggak. S2 dong. Saya, kalau saya enggak. Kenapa enggak? Kalau satu keluarga. Ketawain ocom. Ketawain ocom. Satu keluarga cukup. Satu orang aja yang menonjol, yang lainnya di belakang layar. Kalau saya sih tim support. Kayak dulu kan papa, mama, nukus Adil buat belajar. Ya kan pas aku lihat rapot mama papa empat juga nilainya. Empat dari mana empat? Jadi kita sama-sama aja sebenarnya gitu. Jadi kita nih ya udahlah sama-sama saling tahu aja gitu. Empat dari mana empat? Nilai rapotnya ternyata. Dua coy. Aku kok S2? S2 Gimana S2 dibayar S? Jangan S2 Islam S3. Iya sekarang aku tanya, ini beneran ya. Aku ngomong beneran nih. Aku mau S2 di luar negeri boleh gak? Enggak. Udah. Di sini banyak universitas bagus kan untuk sun. Iya kan dia ini aja biar kayak keren. Mama boleh gak? Enggak. No way. Aku
boleh enggak? Enggak boleh. Awal begitu. Hati-hati kalau di sana kalau capek istirahat, jangan di minum geber terus toh enggak ya. Kan tergantung itu mah tergantung pasiennya. Harus Bapak ngomong ke pasiennya. Jangan banyak yang sakit ya. Iya. Gitu. Jadi bisa istirahat para dokter. Dokternya jadi bisa tidur, iya. Lagi jaga. Masa dokter lagi banyak pasien? Aduh, saya jadi capek sih istirahat. Ya mungkin lah. Tapi bener kan? Gak mungkin. Ada pasien gitu. Masa ada pasien gitu? Saya capek. Besok datang lagi ya. Datang itu maksudnya apa? Istirahat jangan terlalu nih. Istirahat tidur cukup. Pulang ke rumah sakit itu jangan begadang lagi atau main HP itu tidur langsung udah karena kan besok pasti. Setahu saya nih, setahu saya ya, saya kan adiknya. Kamu nggak tahu apa-apa, apa-apa jadi semangat tuh lo kok kepet. Udah lo deal. Setahu saya ini dia kan nggak punya kehidupannya. Jadi kalau habis dari mana pun sudah ya udah habis kerja ya tidur. Kamu hidup dia. Ah susah nih. Wow. Terus. Ya udah sekarang kita semua kan kehidupan kenapa tuh kehidupan kenapa maksudnya? Ya dia habis kerja biasa sudah tidur, dia nggak punya aktivitas lagi kecuali olahraga. Ya olahraga. Ya kadang-kadang kan suka ya tapi kalau apa pun pakai dia main apa pun main game. Kalau mau istirahat bisa jalan capek-capek, terus makan jangan nggak makan teratur ya. Yellow fit belum langsung. Akal langganan ya Yellow fit. Kamu langganan sekarang? Hah? Oh iya. Sholat itu paling penting di bawah waktu. Mau di rumah sakit, mau di apa, sholat dulu ya. Pasien dulu, baru sholat. Balik dong sholat dulu, baru pasien. Iya, kalau pas pasiennya benar-benar lagi. Pasiennya lagi serangannya tuh Pak, itu sholat dulu. Penting ya. Nah tapi itu gimana Pak? Kalau itu boleh nggak Pak? Yeah. Kalau misalnya kita lagi lupa sholat nih, misalnya dokter nih. Jadi misalnya kita lagi jadi dokter nih, terus kita lupa nih belum sholat, pas mau sholat ada pasien meeting, terus kita nanya pasien terus sholatnya jadi kelewatan. Pasien kalau pasien meeting sih kalau nggak ada dokter lagi, merasa sih nggak apa-apa. Tapi kalau emang mau lebih lagi coba apa tanya sama apa dulu ya. Gak jelas banget, gak seriusan. Boleh. Hah? Kan itu menolong nyawa. Ya udah gitu dari Papa. Jangan lupa sholat, kecil waktu, terus yang benar, jaga diri baik-baik. Enggak. Kalau yang mau perang, Pak? Kalau pulang. Kalau Bapak begitu, Bapak Mama begitu, beda sama anak. Kalau Bapak mau bikin jauh, bikinnya sama Bapak Mama. Kalau anak bagaimana? Ya, bentar aja gitu. Tapi kepikirannya lama. Ya, terus sudah saya alami aja. Jadi kepikirannya jauh gitu. Terus kalau setelah mau kesini lagi capek, jangan bawa mobil kalau itu. Kamu akan selalu diterima di rumah ini. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk pulang kesini. Emang nggak pulang kesini kemana? Kan dia pulang kos. Terus nggak boleh pulang sini, nggak boleh pulang sini. Saya bilang jangan sungkan-sungkan untuk pulang kesini. Saya bukan bilang dia tidak boleh. Ya mama. Jaga kesehatan. Itu di perpisahan. Bukan perpisahan. Ya sudah kalau seperti itu, mari kita tidur, sudah malam. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Buat doa tidur. Kalau ini terlalu beda. Doa tidur. Kita mau tidur sudah. Tidur. Doa tidur. Doa tidurnya agak panjang. Ini alirannya beda nih kayaknya. Udah, nanti kita tidur. Sampai ketemu besok ya. Besok makan jam berapa? Jam 8. Jam 7 kayaknya. Ya kalau ketemu lagi. Ya kalau nggak ketemu lagi, sampai jumpa ya. Dadah. Salaman. Coba baru lihat deh. Wah, dari tadi dia nggak kelihatan ternyata. Sorry. Nih gue kasih lihat dikit. Tuh. Nih.
Seperti biasa, kopi hitam Gilus mix, ada yang pandan, gula aren, vanila, jadi enggak bosan mau pilih aroma yang mana. Hari ini aku mau yang gula aren. Kopi hitam Gilus mix bikin melek enggak bikin kembung, jadi enggak perlu takut lagi minum kopi dan bisa dinikmatin sampai habis. Udah gitu lihat nih, ampasnya cepet turun jadi enggak keburu dingin. Minum kopi hitam kan paling enak pas masih panas, guys. Nah, buat kalian semua yang mau beli, sekarang kopi hitam Gilus mix udah ada di Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Kopi hitam Gilus mix, kopinya anak muda. Anjay. Sampai ketemu besok pagi. Morning, guys. Sekarang singgah sih, itu udah mau jalan ke mana. Oh my god, iya, itu mau jalan. Jangan tinggalin Nadil. Kerja dia. Tapi kan dia udah gak pulang lagi. Nah, pulang, pulang. Jangan dulu ya. Iya, hati-hati, denger gak? Saya mau tidur lagi. Masih ngantuk. Sumpah mataku masih sepet banget ya. Jangan dulu ya. Hati-hati ya, bro. Iya. Ini sendalnya ketinggalan. Hah? Bukan. Dijawab. Kalau dipikir-pikir lebay juga sih ya keluarga gua. Bukan keluarga gua sih, guanya juga yang lebay, ngapain gitu aja direkam. Tapi ya udahlah ya, guys ya. Sekarang saatnya kita tidur lagi. Sampai jumpa di next video.